Guys, selamat datang ke Day to Day. Apa yang ada hari ni? Jom kita tengok. Jangan lari kat tiba-tiba. Korang pula rakam bomot lah. Hey, baik dah. Baik tu. Hello guys, hari ni kita tengah bincang promo. So ada pertelingkahan lah kat sini sikit. Korang mari tengok. Hai, selamat datang Day to Day. So hari ni kita nak shoot promo di kolam. So guys, saya nak beritahu korang semua kenapa korang kena pilih Farizan Production. Emblem member quality, boleh celup dalam air, simple. So hari ni guys, kita nak shoot album ni bawa masuk dalam air. Korang rasa berbaloi tak? Behind the scene celup album untuk video promo kali ni. Oh. Tengok eh. Masih jelas. Masih jelas bro. Masih jelas. Cantik lagi. Celup. Celup. Dia masih lagi boleh pakai. Sebab tu dia cakap, bak kata bahasa Inggeris, dia water resistant. Nampak tak? Okay. Okay. See? Masih cantik. Walaupun saya sudah celup banyak kali. So guys, korang tengok kat sini. Saya celup tadi bukan tipu eh. Memang nampak basah kat sini. See, nampak tu. So korang jangan risau lah. Kalau dia basah, dia still boleh pakai. Just korang keringkan je. Alright. Faridism quality memang much plus. Hai, assalamualaikum. Hari ni kita hari Isnin. Sekarang saya dengan tim on the way pergi ke Melaka untuk business training BSS by Imo Hanif. So ini adalah first time saya nak pergi kelas-kelas business yang sistematik ni untuk kita dapat membantu staff-staff lah. Thank you to Faridism juga kerana menghantar kami, saya dan korang tengoklah siapa-siapa yang ini. Power team. So power team actually. Alright, so let's go Melaka. Let's get down. So, kita nak makan dekat kedai asam pedas selera kampung. So untuk sepenuh training BSS ni, kita ada Encik Fahim dulu untuk Encik Hakim dan Encik Reza. Bodoh! Siapa yang cari kerja? Saya punya lepas tu. Berapa ini? RM20. Dah 200 kan? Haa, 200. Dah 200 dengan 200. Tukar lah. Nadia tak bayar lagi. Eh, dah bayar dah. 200. Siapa nak tambah? Bayar. Okay, siapa pergi beli? Cain. Cain tu lah. Ini dah dapat lah. Yang Cain, Cik Zahid. Beli. Ya, tu ada set. Set dengan Fula. Meeting promo. Janganlah masuk. Abang. Janganlah masuk. Tak ada. Kenapa garlic bread tu ni? Ini meeting buka promo. Design pun sengah. Korang pula rakam bomot lah. Duit ni basal. Duit ni basal ni gaduh. Connect je semua. Lepas tu kalau ada lebih kan, ambil lagi satu lebih. Ambil apa pun. Okay lah, dah. Kalau lebih tu beli lah additional ada apa-apa. Cong. Ini ada RM1 ni ada. Cong. Tak apa beli. Jangan rakam. Berdasarkan video tersebut, jika anda berada di situasi itu, adakah anda tangguh atau teruskan?
saya akan menangguhkan majlis tu lah. Sebabnya dia macam tak ada rasa vibe lah kalau tak ada isteri kat sebelah. Mungkin ramai yang akan cakap tangguhkan. Kita tengok dalam keadaan situasi pandemik ni, susah nak kita nak aturkan semula secara normal. Maybe tangguh tu okey lah, mungkin kita akan merasa vibe dalam perkahwinan tu yang sebenar. Saya teruskan dengan orang lain. Kalau saya besok event tu, maksudnya semua dah settle, muat dah settle, pakaian dah settle, saya teruskan je. Sebab perempuan senang, perempuan boleh-boleh naik dengan ayah ke, dengan mak ke, teman, adik-beradik ke. Kalau sebagai perempuan, saya rasa saya teruskan. Sebab tu kan yang kita orang cari duit sama-sama, so kena teruskan, takkan nak membazir. Tapi saya akan buat balik, pakai baju tu balik untuk tu outdoor dengan Farid Rizal. Mana jaket temah? Sama dengan dinding. Fix ya. Kalau saya lah, kalau saya maybe tangguh lah. Tapi mungkin dalam situasi dia, mungkin dia dah last minute ke, dah tak boleh nak postpone kan. Sabar semua, sabar. So agak sedih lah tengok. So awak nak tangguh lah? Saya tangguh. Kenapa awak nak tangguh? Demi masa sedih. Sebab rasa tak meriah lah atas pelamin seorang lah. Kan? Betul tak? Anggut sikit. Okay, thank you. Bang, nak kat Rizu? Nak kat Rizu? Okay. Okay. Pak E, kenapa kau cakap banyak kali? Semua takkan berubah. Ni pun konten, terima kasih. Apa siap? Enggak? Tak ada. Pak E, yang kau post kat story kau tu siapa? Wait, Pak E. Ha? Kat dia? Kakak Om dia? Haa, kakak. Oh ya, kita terpaksa pun lah. Ada. Terus. Yang dalam kereta siapa? Hai. Hey. Ada. Bobby Kelantan ke siapa? Sorang lah. Tanya Iz akan bakal jadi bapa. Oi, ada. Ada tak? Ada kucing. Ada kucing. Thank you guys. Kalau best tengok. Kita promos pada birthday ni. Let's go East. Let's go. Congrats tu. Ayah, cebar kan yang sebelah. Eh, betul lah. Sahih tak? Oi. Sahih tak? Tak sahih? Rumor. Oh, rumor. Rumor je. Rumor, okay. Okay. Bye guys. Boys, I'm a fool for your love.